guys, balik lagi bersama aku Irfan Gapi. Jadi kita akan berburu bunglon di malam hari ya, biasanya bunglon-bunglon pada tidur ya. Jadi kita akan berburu menggunakan senter ini ke tempat pekarangan-pekarangan gitu ya guys ya. Ini aku udah bawa wadahnya. Oke, langsung aja nggak usah berlama-lama guys, kita menuju ke lokasi. Guys, ini aku udah sampai di lokasi dan ini aku lagi ada di hutan-hutan pesisir. Nah, guys, di sana aku langsung melihat seekor bunglon yang lagi tidur di atas pohon ranting-ranting kering ini nih, guys. Langsung saja aku coba lempar pakai sesuatu ya, guys. Nah, guys, nih bunglonnya jatuh. Lihat, kemana ya, guys? Oke, kita akan coba periksa. Tadi di sini jatuhnya tapi kok hilang ya, guys ya? Oh ya, ini. Karena warnanya hijau kayak rumput jadi nggak terlalu kelihatan ya guys. Lari ke sini. Oke. Nih guys, akhirnya aku dapat bunglon. Nah, bunglon ini berwarna hijau. Tapi nanti bisa berubah warna menjadi gelap. Untuk bunglon yang aku temui ini adalah jenis bunglon surai atau bunglon pohon. Nah, kalau di tempatnya teman-teman namanya apa, komentar aja di bawah ya. Ini adalah salah satu jenis bunglon lokal asli Indonesia, guys. Guys, lihat, selain ada reptil bunglon, di sini juga ada jenis reptil lain yaitu ular, guys. Nah, ularnya itu panjang banget, dia melingkar-lingkar gitu tuh, guys. Wah, ularnya bangun nih, guys. Dia memanjangkan diri sangat panjang. Ini kira-kira jenis ular apa? Komentar aja di bawah ya, guys. Nah, di sini selain ada reptil juga ada serangga. Ini adalah jenis serangga kupu-kupu, guys. Kalau teman-teman lihat, warna dan corak kupu-kupu ini mirip banget kayak yang ada di korek api kayu ya, kan ada gambar kupu-kupunya ya guys ya. Ini seperti ini nih. Wow, warnanya guys, lihat, ini ada serangga lain yaitu jenis serangga yang kalau di sini namanya itu jangga leret. Kalau di tempatnya teman-teman namanya apa, komentar aja di bawah ya guys. Guys, ini aku lagi masih proses pencarian bunglon dan di sini aku melihat hewannya mirip bunglon warna hijau. Kira-kira itu apa tuh? Tapi karena nggak ada sesuatu yang buat ngelempar di sini, jadi aku nggak bisa untuk menangkapnya, guys. Tuh, gimana nih cara ngambilnya? Cukup jauh juga. Guys, di sini ada bunglon lagi di pohon pisang. Ternyata ada juga bunglon yang berwarna hijau. Kita coba tangkap ya, guys ya. Ini jenis bunglon pohon atau bunglon surai kayak tadi ya guys, tapi ini cuma lebih kecil dikit. Jadi aku berani kayak gini megang pakai tangan. Nih, kena guys. Ini adalah jenis bunglon lokal asli di Indonesia. Nama ilmiahnya adalah Bronchocella jubata. Nih guys. Ciri-cirinya warnanya lebih hijau dan juga bentuk mukanya itu lebih lancip ya guys. Ada bunglon lain di sini yaitu jenis bunglon taman ya, atau bunglon kalotes versi kolor, yaitu bunglon yang bukan asli Indonesia tapi udah merajalela banyak banget di sekitaran kita guys. Guys, ini aku belum nemu-nemu lagi bunglonnya, tapi di sini aku melihat hewan yang panjang dan juga licin nih guys. Ular ini di atas pohon bunga kantil ya, sangat menyeramkan. Kira-kira ini jenis ular apa guys? Warnanya bagian bawahnya kuning dan bagian atasnya coklat-coklat gitu ya guys ya. Nih, kalau aku amati dari dekat, ternyata ularnya hidungnya itu digigit sama nyamuk ya. Tuh guys, sangat diam. Teman-teman tahu nggak ini jenis ular apa? Kalau di sini kalau nggak salah ini namanya ular jali, yaitu ular yang sangat gesit dan juga ular yang memakan tikus. Nih guys, karena aku videoin dari tadi ternyata ularnya bangun ya. Oke, kita tinggalin aja, kasihan dia lagi tidur guys. Guys, ini aku udah sampai di rumah. Kita buka dulu kandang kandang ulat. Nah, di sini udah ada bunglon yang kemarin-kemarin aku dapat yang aku videoin di channel Irfan Vlog. Ini aku dapat bunglon dan bunglonnya lagi ganti kulit, guys. Nih. Dan ini pakannya udah habis. Tapi ini masih banyak stok pakan di sini. Dan ini yang aku dapat tadi, guys. Ini ada dua ekor bunglon, besar dan juga kecil. Oke, kita ambil tapi susah kayaknya deh. Guys, ternyata ada yang lolos atau
lompat nih guys, guys. Oke, kita tangkap ya guys ya. Oke. Ya. Nah, ini guys. Mau aku masukin tapi dia lolos. Hey guys, dia menggigit. Wah, ternyata dia galak ya. Tapi enggak sakit sih gigitannya, enggak terlalu sakit. Oke, kita masukin saja ke kandang ini, guys. Oke, bunglonnya udah masuk kandang. Ini sebenarnya kandang buat ini apa namanya, serangga ulat Hong Kong ya, tapi karena ulat Hong Kong banyak, jadi kita manfaatin untuk kasih makan bunglon-bunglon juga di sini. Ya, kita tutup. Oke guys, ini beberapa bunglonnya. Di sini berarti udah ada 3 ekor bunglon yang aku dapat. Ini yang kecil guys, dia warnanya lagi berwarna mode kusam seperti ini guys, atau mode gelap, karena memang dia lagi sedikit stres, jadi warnanya menghitam seperti ini ya guys. Nanti bakal berubah jadi hijau cerah. Nih, dia mungkin lagi mulai proses ke warna hijau cerah. Ini masih hitam, yang satu lagi guys yang besar lama-lama juga akan hijau. Ini yang udah lama aku pelihara ya, udah belum lama sih, baru beberapa hari ya guys ya. Dan sekarang dia udah mulai molting atau ganti kulit juga, karena memang di sini dia makan terus guys, makanya yaitu serangga ulat Hong Kong. Oke, terima kasih guys udah nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu hobi guys. Nah, sekali ini guys, ini di akhir video aku sisipin giveaway ya. Jadi giveaway-nya itu udah aku mulai, dan aku udah milih-milih ada 5 orang pemenang, tapi guys, ini baru cuma satu yang membalas komentarnya. Jadi aku baru memutuskan satu orang pemenang bernama Ade Haikal, dan masih terbuka untuk 4 orang pemenang ya. Kira-kira ini masih mau ngebales komentar atau tidak, atau menghubungi WA yang udah aku balas di komentarnya. Jadi teman-teman yang belum berkesempatan untuk mendapatkan giveaway, masih bisa mendapatkan kesempatan giveaway kalau keempat pemenang yang udah aku pilih tadi itu belum ada konfirmasi atau informasi lebih lanjut. Jadi aku masih menunggu ya guys ya. Nanti mungkin nanti besok-besok kalau masih belum ada kejelasan, akan aku lempar saja giveaway-nya ke orang yang memang mau mendapatkan giveaway-nya guys. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman, yang penting komentar aja terus di channel Irfan Gapi. Jadi mungkin nanti di setiap videonya akan aku pilih lagi orang buat menang giveaway-nya guys. Oke. Jadi nanti aku akan membalas komentar teman-teman yang terpilih menang giveaway. Oke, terima kasih.